Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Nunung Grande. Oke teman-teman, hari ini teman-teman belajar tentang math. Math is fun. Kelas berapa sih? Oke, hari ini kelas 4 ya. Itu bab yang kedua tentang operasi hitung bilangan cacah. Yuk, sebelumnya kalian jangan lupa ya, like, comment, and subscribe channel di bawah ini. Yuk kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya. Oke teman-teman, sudah belajar yang pertama yaitu penjumlahan. Sekarang yang kedua ya, yaitu tentang pengurangan. Sama seperti dengan penjumlahan, cara yang lebih mudah adalah dengan melakukan bersusun ke bawah. Apa saja sih yang harus diperhatikan dan bagaimana ya contohnya? Perhatikan ya slide berikutnya. Oke, dibuka dulu ya jendelanya sambil Miss Nunung pindahkan gambar Miss Nunungnya untuk lebih jelasnya. Oke, pengurangan ada dua, yaitu pengurangan tanpa meminjam dan yang kedua adalah pengurangan dengan meminjam. Kita lihat contoh angkanya ya. Yuk, yang pertama adalah 4.568 dikurang 2.243. Ada dua hal yang harus kalian perhatikan. Lihat ya. Yang pertama adalah kurangkan bilangan pada nilai tempat yang sama, yaitu satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Yang kedua, kurangkan mulai dari bilangan pada nilai tempat terkecil, yaitu dari satuannya. Sudah jelas teman-teman, nih dari sini dulu nih ya. Nih dari satuan, dari nilai tempat yang paling belakang. Sudah jelas? Yuk kita hitung sama-sama. Ya, yang pertama adalah 8 dikurang 3. 8 kurang 3. Kita tutup 3 ya. 1, 2, 3. Tinggal berapa teman-teman? Berapa? Iya betul, 5. Sekarang yang 6 dikurang 4. 1, 2, 3, 4. Berapa? 2, betul. Sekarang yang ratusan ya. 5 kurang 2, 1, 2. Tinggal berapa? 3. Sekarang yang ribuan. 4 kurang 2, 1, 2. Tinggal berapa? 2. Berarti nilainya adalah 2.325. Mudah bukan? Kita yang kedua yuk. Yang pengurangan dengan meminjam ya. Tunggu sebentar. Oke, sekarang yang kedua, yaitu pengurangan dengan meminjam. Teman-teman, Isnung punya angka 5.547 dikurang 2.839. Jadinya berapa ya? Yuk, ada 5 poin yang harus diperhatikan. Perhatikan baik-baik ya, yaitu yang pertama, kurangkan bilangan pada nilai tempat yang sama. Yaitu nih, tadi satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Nah, terus mulai dari nilai tempat yang terkecil, yaitu dari ini ya, satuan dulu ya, dari yang paling belakang ya. Nah, yuk kita perhatikan baik-baik yuk. 7 dikurang 9. Wah, 7 tidak bisa dikurang 9. Maka pinjam dari 4. Jadinya berapa nih? 17 kurang 9 yaitu 8. Kita tulis ya di tempat satuannya. Lanjut nih, tadinya 4 nih. Dipinjam 1. Jadi tinggal berapa nih? Jadi tinggal 4 kurang 1 tinggal 3. Dikurang lagi 3. Berarti tinggal berapa? 0. Betul. Lanjut lagi. Ini 5 nih. Tapi kan tidak bisa dikurang sama 8. Kita pinjam yuk sama yang 5. Jadinya berapa nih? 15 dikurang 8. Jadinya berapa nih? Oke, pinter. Jadinya 7. Terakhir, tadinya 5 dikurang 1 tinggal 4. Dikurang 2 tinggal 2. Berarti hasilnya adalah berapa nih? 2.708. Mudah kan? Jadi kalau yang tidak bisa, pinjam dari sebelahnya, tinggal tambahkan puluhannya. Dihitung deh,
Mudah sekali. Math is fun. Kita latihan yuk, teman-teman, biar tambah paham lagi ya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, ini dia ada dua soal yang Miss Nunung berikan, yaitu 2658 dikurang 1244 dengan 4550 dikurang 3675. Sepertinya mudah. Yuk, kita kerjakan. Tapi sebelumnya teman-teman tulis ya di buku tulis ya. Sudah siap? Udah bisa ngerjain sendiri? Benar. Wow, hebat. Coba deh kerjakan dulu ya. Bisa hitung-hitung ya. Sampai 10 boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita periksa sama-sama ya. Apakah pekerjaan teman-teman sudah betul atau masih ada yang harus diperbaiki? Tetap semangat selalu. Oke, ini dia yang pertama. Ya, yaitu 2658 dikurang 1244 seperti yang tadi ya. Jadi kurangkan dulu bilangan pada nilai tempat yang sama. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, nih ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Baru kurangkan mulai dari bilangan pada nilai tempat yang terkecil, yaitu satuan. 8 kurang 4 berapa ya? 8 kurang 4? Ya betul, 4. 5 kurang 4 berapa? Ih, mudah sekali sih Miss. 1. 6 kurang 2. Itu juga mudah Miss. 4, betul. 2 kurang 1 tinggal 1. Berarti jumlahnya adalah 1414. Betul nggak teman-teman sama yang di buku kalian? Sepertinya betul semua nih. Mudah bukan? Math is fun. Yang kedua ya, yuk. Oke, yaitu yang kedua, yaitu 4550 dikurang 3675. Ingat ya, kalau misalnya tidak bisa atau angka yang di atas lebih kecil dari yang di bawah, kita pinjam sama angka sebelahnya, tinggal ditambahkan puluhannya. Oke, yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah kurangkan bilangan pada tempat yang sama seperti yang tadi ya, mulai dari tempat terkecil. Satuan-satuan, puluhan-puluhan, ratusan-ratusan, ribuan-ribuan. Lalu, yuk kita kerjakan. 0 tidak bisa dikurang 5, pinjam 1 puluhan dari 5 nih. Jadi 0-nya tambahin 1 jadi 10. Kurang 5, jadinya berapa? 5, betul. Nah, ini nih, 5-nya kan udah dipinjam 1. Terus dikurang lagi nih, jadi berapa dulu nih? 5 kurang 1? 4 dikurang 7. Tidak bisa. Yuk kita pinjam yuk. Nih puluhannya ya, nih. Jadi nih, kita pinjam 1 jadi 14. Dikurang 7 tinggal 7. Yang ininya Miss, nih 5-nya nih tadi dikurang 1 jadi 4 tapi enggak bisa dikurang 6. Pinjam 1 lagi ya Miss ya. Betul. Jadinya 14 kurang 6 tinggal 8. Nah, angka ribuannya tadinya 4 dikurang 1. Jadi berapa nih? 3 dikurang 3. Jadi berapa dong? Jadi 0 deh. Tidak usah ditulis ya. Ya, tidak usah dihitung. List. Jadi angkanya cukup ratusan, puluhan, sama satuan aja. Berarti 4550 dikurang 3675 sama dengan 875. Ternyata mudah sekali. Bagaimana teman-teman? Pengurangannya gampang kan? Mudah bukan? Pengurangan tanpa meminjam dan pengurangan dengan meminjam ternyata mudah keduanya. Oke deh teman-teman, terima kasih ya. Dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.
Terima kasih ya, dan tetap semangat. Math is fun.